Diam kau, diam. Hei, kalian dari mana dapat barangnya? Hei, 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 dari mana? Berdua. Oh, sekali pertanyaan, pojok. Hei, di mana dapat barang kalian? Mana barang kau? Oh, dari mana dapat nih? Halo. Tempat siapa? Monyet. Cepat dong. Majikan. Bisa cepat. Tangan kau. Tangan kau belakang satu lagi. Hei, bisa kau pancing dia? Tolong rapi ya. Eh, mobil enggak usah masuk lah dulu, enggak usah dulu. Enggak usah masuk dulu. Tunggu dulu. Kurang satu, Nan. Hah? Kurang. Enggak apa-apa, begandeng-gandeng. Enggak usah masuk dulu, heboh nanti. Ada kuncian. Abo. Pendek cari tali dulu, Nan. Mana? Semuanya. Tali dulu ya, Nan. Enggak ada kuncinya. Si Afra yang tahu rumah. Afra ini yang mana? Yang hari tadi. Yang hari. Ajinan itu tadi. Yang pakai baju hitam. Oh, itu dulu tadi mau nyata. Berapa banyak sama si Afra itu barang tadi? Nah, setengah aja lah. Oh, setengah. Jadi banyak juga kan. Kok kerja sama dia apa, Kak? Kok kordes, ha? Iya. Bila kau, bila kau. Kita dari Satnarkoba Polres Kuansing benar telah mengamankan 3 orang tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kopa. Yang mana tersangka ini kita amankan pada saat berada di sebuah rumah, kita lakukan penyelidikan dan kita ketahui tersangka ini berada di rumah tersebut, kita lakukan penggerebekan. Pada saat kita lakukan penggerebekan, kita amankan tersangka. Kita lakukan penggeledahan, didampingi dengan aparat desa setempat, kita temukan 10 paket narkotika jenis sabu yang sudah siap edar. Orang mau Sapri? Iya. Sapri ke mana? Mana itu? Sapri ke mana? Punya apa, Pak? Punya apa, Pak? Punya apa? Hah? Kita bergambar. Untuk sekarang, ketiga orang tersangka ini sudah kita bawa ke Polres Kuansing dan kita lakukan penyidikan dan kita jerat dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Punya apa, Pak? Punya apa? Kita bergambar. Ada orang lain. Ada. KTP-mu ada? KTP-mu ada? Ada. Mana? Di tempat. Oke.